بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين هديرين بابا إبو jamaah salat subuh yang insya Allah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih yaitu di dalam kitab Bukhari dan juga kitab Muslim kalau kita mengatakan sahih ini berarti yang dimaksud adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kedua kitab hadis ini adalah kitab yang paling sahih setelah ayat suci Al-Qur'an. Kenapa? Karena riwayat-riwayat hadis yang ditulis di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim itu tiada lain kecuali riwayat yang bersambung sanatnya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala al Nabi bersabda bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segenggam daging apabila daging itu bagus maka akan baguslah seluruh tubuh kita tapi sebaliknya jika ia rusak fasadal kulluh, maka seluruh badan kita ini akan menjadi rusak juga ala wahya alqalb ketahuilah yang dimaksud itu adalah hati manusia hadirin ma'asyir al muslimin rahimakumullah dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya hati manusia itu berperan penting di dalam kebaikan dirinya. Kalau hatinya bagus, maka tubuh kita juga akan ikut bagus. Tapi kalau hati kita kotor, maka tubuh kita juga akan menjadi menjadi rusak, menjadi kotor. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan kita bagaimana kita selalu yang namanya tazkiyatul qalbi, atau tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, pensucian hati, membersihkan segala jenis-jenis kotoran yang melekat di dalam hati kita. Imam al-Ghazali memberikan penjelasan mengenai hati. Hati itu beliau ibaratkan seperti sebuah cermin, yang kemudian pada awalnya cermin itu bersih. Lalu karena kesalahan atau dosa yang kita lakukan, sehingga pantulan cahaya kita, wajah kita yang ada di cermin itu menjadi kabur. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, maka semakin sulit kita bisa melihat wajah kita di cermin tersebut. Maka begitu juga lah hati. Jika hati ini dipenuhi dengan penyakit-penyakit, maka semakin susah kita melihat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah Perlu kita ketahui bahwa penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik Kalau penyakit fisik yang tahu sakitnya itu adalah orang yang sakit Kalau ada luka di tubuh kita yang paling tahu bagaimana rasanya itu luka, bagaimana sakitnya itu luka, itu kita sendiri. Ya, orangnya sendiri, kalau penyakit hati ini bahayanya, terkadang yang sakit itu tidak tahu kalau dirinya sakit, dia tidak rasa. Tapi yang tahu kalau dia sakit adalah orang lain. Oleh karena itu, penyakit hati ini juga. Dampaknya bukan hanya sakitnya di dunia, bukan hanya kita rasakan akibatnya di dunia, tapi orang yang memelihara penyakit hati juga akan merasakan nanti dampaknya di hari kemudian. Kalau penyakit fisik, ya mungkin kita rasakan sakitnya di dunia saja, setelah itu tidak ada lagi sakitnya di akhirat, jadi tidak ada pernah cerita orang yang penyakit jantung penyakit gula di dunia nanti di akhirat juga masuk neraka. Karena di dunia dia sakit sakit fisik. Tapi kalau penyakit hati sakit di dunia nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saking bahayanya penyakit hati. Nah, oleh karena itu ada beberapa penyakit hati yang mesti kita Bersihkan dari dalam Tubuh kita ini Dari dalam hati kita ini Jangan sampai menempel Di dalam hati kita Yang pertama adalah Penyakit hati yang paling berbahaya adalah Al-kibriya'uh Rasa sombong Rasa angkuh Perlu kita ketahui bahwa Salah satu dosa Yang menyebabkan Iblis itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga karena dia punya di dalam dirinya rasa sombong. Ya. Dulu, iblis itu penghuni surga. Dia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena rasa sombongnya, dia merasa dia lebih baik daripada malaikat dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi minal kibriya. Tidak akan dapat tiket masuk surga kalau seseorang di dalam hatinya masih ada keangkuhan, masih ada kesombongan meskipun sekecil biji pasir itu. Wah, ini sangat bahaya sekali. Ya, jangankan banyak sedikit saja rasa sombong di dalam hati kita tidak dapat kita tiket masuk surga cuma sampai di depan pintu saja. Ya. Hadirin ma'asyir al muslimin rahimakullah kenapa Allah begitu murkanya bencinya kepada orang yang sombong? Karena di dalam riwayat dijelaskan Nabi saw pernah bersabda al kibriyau ridai wal azamatu izari fama yamliku min huma azabtuhu bin nari. Allah sudah wanti-wanti kita bahwa al kibriahu rasa sombong itu kebesaran itu ridho hanyalah punya aku semata-mata wal azamatu izari sedangkan keagungan itu adalah sarungku Siapa yang memiliki salah satu dari keduanya, maka saya akan masukkan nanti ke dalam neraka. Karena kita manusia ini tidak boleh, tidak ada sebenarnya yang bisa kita sombongkan. Yang bisa sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang punya segalanya. Apa yang kita miliki saat ini itu hanyalah sementara dititipkan saja. Ketika kita nanti sudah innalillahi wa inna ilahi rajiun, tidak ada yang kita tinggalkan selain dua kain putih yang mengikuti kita dan amalan-amalan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Nah, yang kedua penyakit hati yang mesti kita hindari dari dalam diri kita. Nah, maaf, sambungan yang pertama tadi, bagaimana cara untuk menghilangkan sifat sombong dari dalam diri kita itu? Nah, ulama-ulama kita dari kalangan tasawuf mengajarkan kita untuk menghilangkan rasa sombong angku dari dalam diri kita. Maka antasura, anasa, ahsanum minna. Caranya adalah kita menganggap atau menilai seseorang itu lebih bagus daripada kita. Itu salah satu caranya menghilangkan sifat sombong. Sebaliknya jangan kita merasa bahwa kita lah yang lebih bagus daripada orang lain Tapi anggaplah orang lain itu lebih bagus daripada kita Mungkin kita lihat ada orang yang penampilannya biasa Atau bahkan mungkin mau maaf pemulung Tapi jangan kita merasa ah, saya lebih bagus daripada dia Lebih mulia daripada dia kita menganggap bahwa dia lebih bagus daripada saya bisa jadi mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian seperti yang dialami oleh pemulung itu, mungkin kita tidak punya kesabaran seperti dia menghadapi perjalanan hidupnya. Sebaliknya kalau kita menganggap diri kita lebih baik, tidak ada bedanya kita dengan iblis. Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih bagus daripada Adam. Kalak min narin wa kalak min tin. Saya lebih bagus daripada Adam karena saya tercipta dari api. Ya. Sedangkan Adam itu tercipta dari tanah. Kalau kita menganggap orang lain saya lebih bagus dari dia karena saya dari daerah ini daerah ini berarti tidak ada bedanya kita dengan dengan iblis. Yang kedua adalah al-hasad penyakit iri hati. Ini juga sangat Berbahaya sekali kalau ada di dalam diri kita, ya. karena penyakit hasad itu adalah tidak rida dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang lain, dan bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sekedar tidak rida, tapi ada keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk menghilangkan anugerah yang Allah berikan kepada orang lain itu, nah, itu bahayanya iri hati, hasad. Makanya di dalam Al-Quran, ya, wa min hasidin hasad. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah, berlindung dari penyakit iri hati. Ya. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, Al-hasadu tuzilul hasanat. Penyakit iri hati itu bisa menghilangkan segala kebaikan yang ada dari dalam diri kita. Jadi sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan Kalau masih ada penyakit iri hati dari dalam diri kita Berarti nol pahalanya, nol nilainya Terhapus semua kebaikan yang sudah kita lakukan Hadirin ma'asyir al-muslimin rahimakumullah Apa penawar dari atau obat dari penyakit al-hasad ini Bagaimana kita bisa menghilangkan Ulama Sufi mengatakan untuk menghilangkan rasa hasad iri hati dari dalam diri kita Maka kita mesti bersyukur dan menanamkan di dalam diri kita sifat kana'ah Orang yang bersyukur itu pasti tidak iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain Tetangganya beli AC, dia yang kedinginan Tetangganya beli kipas angin, dia yang tak putar tetangganya beli mobil lama-lama dia naik ambulans ke rumah sakit. Itu bahayanya penyakit iri hati. Maka dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup terhadap apa yang kita miliki saat ini itu bisa membendung menghilangkan penyakit iri hati itu. Kalau kita bersyukur apapun yang kita punya hati itu tenang. Ya. Biasa kita lihat di TV-TV Kenapa para koruptor itu masih saja tetap korupsi? Padahal kalau kita lihat gajinya sudah puluhan juta bahkan ratusan juta, ya, tapi tetap masih korupsi saja. Kenapa? Karena tidak ada di dalam dirinya sifat panah, bersyukur. Ya. Padahal kalau kita mungkin bayangkan kalau kita punya gaji sebesar itu, apa lagi yang kita cari? Tapi yang namanya manusia selalu diuji dengan dengan seperti itu tidak puas. Ya kalau mungkin kita ditawarkan, ya ada raja minyak dari Arab datang ke Seruni, ke Serui. Ya, ditanya kita ditawarkan mau uang berapa banyak? Ya, paling kita bilang mungkin 100 atau 200 juta. Itu sudah cukup. Langsung dikasih 200 juta. Terkadang manusia berpikir lagi, seandainya saya bilang 500 juta, mungkin 500 juta saya dikasih ya. atau seandainya saya mungkin bilang 1 miliar mungkin saya dikasih 1 miliar padahal tadinya berpikir hanya 100 atau 200 juta ya, tapi karena kurang bersyukur sehingga timbullah ya, rasa tidak puas itu hadirin ma'asyir muslimin rahimakumullah. yang terakhir penyakit hati yang juga berbahaya kalau ada melekat di dalam hati kita adalah al godabu Pemarah, emosian, sentimental, temperamental ya, Ini juga bahaya Nabi mengatakan Al-Ghadab minas Sifat pemarah itu sebenarnya timbul dari bisikan setan. Fa iza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka kalau ada orang yang punya sifat emosian, emosional, Kata Nabi SAW terapinya adalah tawadda. Segera pergi berwudu Kalau kita lagi emosi Maka jangan Luapkan emosi itu Atau bahkan sampai melakukan sesuatu Segera kita pergi berwudu Karena kata Nabi Fa inna narin Karena Gadab itu marah itu dari setan Dan setan itu diciptakan dari api dan yang bisa meredamkan api, memadamkan api adalah air. Maka segeralah berwudu. Hadirin ma'asyir al-muslimin rahimakumullah. Orang kalau pemarah ini juga bahaya. Dan bahaya juga kalau kita selalu tahan-tahan marah. Jadi bagaimana caranya? Marah itu adalah sifat fitrah manusia. Tidak ada manusia yang tidak bisa emosi. Tapi kita Luapkan emosi itu, luapkan marah itu pada tempatnya. Pada tempatnya, para supi ya, mengajarkan kita, kalau kita marah, maka silahkan tarik nafas, kemudian ucapkan "astagfirullah al-azim". Semakin tinggi emosi kita, semakin banyak istighfar yang harus kita ucapkan, karena emosional itu itu berhubungan dengan berkaitan dengan jantung kita, detak jantung kita. Maka untuk meredam hal itu kita disuruh untuk bernapas naik turun. Nah kalimat yang bisa mengiringi napas kita itu adalah kalimat istighfar. Astagfirullahalazim. Ataukah menyebut kalimat la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, berikan saya satu nasihat yang sangat berharga. Kata Nabi, "La takdab. Sahabat mengatakan, "Cuma itu ya Rasulullah?" Nabi mengulangi lagi, "La takdab. Bilang lagi ya Rasulullah. "La takdab. Nabi ulangi sebanyak tiga kali. La takdab walakal jannah. Jangan marah, tahan marahmu. Walakal jannah dan balasannya adalah surga. orang yang bisa menahan emosinya itu balasannya adalah surga. di ayat yang lain yang saya bacakan tadi ketika sholat subuh wal kaziminal ghaizah wal afina aninas. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yang bisa menahan emosinya. Selain itu hadiahnya juga luar biasa. Di dalam riwayat dijelaskan orang yang bisa mengontrol emosinya itu nanti akan di surga akan ditawarkan wahurun Bidadari-bidadari surga yang matanya itu kalau dipandang bisa membuat jantung kita copot. Matanya sangat indah sekali. Wal al ghaizah wal afina menahan emosi jadi betul kata nabi latak dap orang yang bisa menahan emosinya itu insya Allah nanti akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita terutama di bulan suci Ramadan ini semoga kita nanti kembali kepada fitrah kita yang suci seperti semula. wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jemaah surah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi bacaan Al-Qur'an kita. Yang belum belum ambil Al-Qur'an silakan untuk ambilnya. Hari ini insyaallah kita baca juz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم